Baik, aksi Liga Super, Kedah Darul Aman KDAFC gagal mengutip 3 mata penuh di laman sendiri selepas tewas 2-4 kepada Selangor FC di gelanggang sendiri malam tadi. Pertemuan yang berlangsung dalam cuaca hujan itu menyaksikan pemain import tuan rumah Renan Alves turut dibuang padang. Pasukan tuan rumah terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi sepakan lambung penyerang sensasi mereka Kepa Sherman pada minit ke-23. Gol penyamaan The Red Giants hadir pada minit ke-27 apabila pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti selepas Renan menampan bola menggunakan tangan di dalam kotak penalti. Dia kemudian dilayangkan kad merah dan dibuang padang. Sepakan penalti itu berjaya disempurnakan Ifadio Olsegun. 2 minit kemudian Selangor menambah gol kedua hasil jaringan pemain muda Ahmad Daniel Ahmad Asri. Tersentak dengan jaringan itu, anak buah Aidil Syahrin Sahak melakukan serangan bertali arus dan hasilnya berjaya menambah gol kedua menerusi tandukan Anumatan Mohan Kumar hasil sepakan sudut Rabih Ataya pada minit ke-43. Skuad kendalian Kristen Nezel kemudian memanfaatkan kelebihan untuk menambah dua lagi gol pada minit ke-74 dan 90 kedua-duanya menerusi Ifadio. Kedudukan 2-4 itu kekal sehingga tamat perlawanan.